Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, insyaallah kita akan mulai sebentar, sebentar lagi kita nunggu azan. Bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sekolah YouTuber. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang sangat luar biasa? Saya ucapkan selamat bergabung di dalam sekolah virtual, sekolah YouTuber. Baik, teman-teman,
Alhamdulillah nih, kita sambil menunggu teman-teman kita yang lain yang masih bergabung ya. Di dalam masih ada, sekarang sudah hampir menuju ke 200 peserta ya teman-teman ya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Dr. Dirgantara Wicaksono, atau biasa dipanggil Bom-Bom, Bom-Bom Dirgantara. Yang pada saat kesempatan ini saya mendapatkan nama sebagai CEO dari Guru YouTuber. Teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam member Guru YouTuber dan atau Sekolah YouTuber, saya ucapkan selamat datang di Sekolah YouTuber. Dan insya Allah kita akan selalu rutin nih teman-teman ya, dari seluruh penjuru tanah air. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih teman-teman luar biasa dari Kaltim dan Salsa ya, dari Kaltim. Kemudian tadi saya lihat dari Papua, di sini ada Bu Nur Hayani ya, Bu Nur Hayani dari Papua. Kemudian ada Wildan, dari mana nih Wildan? Kita sapa-sapaan dulu nih ya, boleh ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kemudian ada Pak, oh ini ada YouTuber nih, Ariel nih, YouTubernya Ariel, yaitu Dewi Hermansyah ya. Ya, Bro Dewi, Bro Dwi, ya selamat bergabung juga. Ya, ada kemudian saya sapa lagi ada Galaxy. Ya, teman-teman, bagusnya baiknya agar kita interaksinya lebih menarik, boleh nggak namanya diganti nih? Ini agenda siapa nih? Galaxy J7 Pro. Ya, boleh diganti nggak nih namanya, pakai namanya ya? Iya, agar bisa saling kenal nih. Kemudian ada Guru Sulaiman, ada Siska, ada yang dari Yogyakarta, Bali. Kemudian tadi saya lihat di sini, wah luar biasa nih peserta kita yang tergabung dari Sabang sampai Merauke ya, dari Kalimantan Utara, Ardian, Semarang, Anis ya, kasih setia dari tadi nih, Mbak Anis, luar biasa. Terus kemudian dari Blitar nih, ada juga dari mana lagi nih, Jakarta paling banyak ya, selamat bergabung teman-teman. Masih berjalan, masih kita tunggu sebentar di Papua. Kemudian dari Kalimantan, SMK 13 Jakarta, selamat datang Bu. Kemudian dari Sulawesi Tenggara, WOD, salam. Tadi ada saya lihat ada Dewa Katobi juga ini ya, bergabung bersama kita. Terima kasih, salam, selamat bergabung teman-teman. Iya, baik. Mungkin kita akan mulai sekitar 2 menitan lagi ya. Depok, oke, Depok, halo. Bekasi hadir, uis, Bu Guru Mufita, wakil kepala sekolah nih. Bu Guru Mufita dari Aceh, mana, salam dari Aceh. Kemudian dari Padang, masyaallah, selamat Padang, Mbak Lia. Kemudian Mbak Runi dari Bogor, oke, dari Sukabumiwang. Sukabumiwang dari daerah mana nih? SMA Sukabumiwang, Dwi Melandia ya. Kemudian Depok, Ning Alexandria dari Surabaya, dari Kebumen, ya luar biasa nih. Isnaitun, Atun ya, ini apa namanya? Dari Jakarta Mbak Indri, Nurhayani Papua, tadi sisa Cianjur Mbak Neng, Sukabumi, Surabaya Pak Ahmad, Wildan Banten. Izin sholat isya silakan, di Jawa Barat Indramayu. Waduh ini ada pon. Founder dari Guru YouTuber nih, orang Indramayu ini. Ya, kemudian Desi Jambi, Surabaya, Makassar ya, Depok, Surabaya. Wah masih banyak. Dari Malaysia luar biasa, Akila, selamat datang di Indonesia dan terutama di Sekolah YouTuber dari Malaysia. Di Jambi, hai Ira, Mary. Kemudian di Semarang, Diana, Mariani, official. Banyak ya. Selamat datang juga, selamat datang juga untuk Mbak Ustazah Dr. Oki Stiana Dewi. Nah, terus kemudian ada founder juga ini ada Mas King Bagus. Kemudian Pak Mr. Smile, Pak Ismail sudah bergabung. Wah, makin bertambah nih sudah 200 peserta. Kita akan mulai 1 menit lagi ya. Ada, wah ini senior saya ini. Ada Bang Kamra ya, Roy. Ya. Selamat bergabung Bang Roy, Kamra. Ya, terus kemudian Riau. Selamat Rahma, Ibu Rahma. Ya, sama jaga Guru Ibu Rahma ini guru teman saya nih ya. Ya, banyak sekali teman-teman saya. Halo teman-teman Laila Jakarta, masya Allah. Ya.
silakan nih teman-teman, ada yang mau nyapa teman-temannya juga boleh di sini. Silakan nanti sambil sebentar 1 menit lagi kita akan coba mulai ya. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, sudah hampir 200 kita bergabung di Zoom kita ya, teman-teman ya. Di kelas kedua ya, setelah kemarin kita sudah perdana, ini adalah kelas kedua kita untuk kita dapat dari dasar-dasar bagaimana sih menjadi seorang YouTuber atau bagaimana membuat konten. Nanti juga kita akan kedatangan hari ini ada narasumber yang luar biasa teman-teman, yaitu namanya Mas Heri Pras. Beliau saya panggilnya Bro Heri ya. Jadi pasti sangat luar biasa teman-teman. Nanti kita akan menggali bagaimana kok bisa ya, padahal beliau baru memulai YouTube ini tahun 2019, tetapi monetisasinya cepat dan luar biasa. Dan bahkan kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Heri Pras itu dengan subscriber banyak baru 400-an ya, 400 ribuan, 400 ya. Tapi bisa, waduh, kalau masalah income itu bonus ya. Ya. Tapi kita akan banyak teman-teman, kita akan banyak diskusi dan selamat datang kepada seluruh member di sekolah YouTuber, karena kurang lebih teman-teman kita akan selalu bersama, akan rutin setiap minggu gitu. Karena di sekolah YouTuber ini kita sudah komit untuk bagaimana menjadikan teman-teman kita sama-sama sharing bersama gitu ya, sharing bersama. Kita akan menjadi seorang konten kreator YouTuber ya, ataupun bisa jadi seorang influencer yang tentunya luar biasa. Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup ya, kita mulai boleh ya teman-teman. Silakan teman-teman yang masih belum di-mute dulu. Baik, kita mulai ya sama-sama teman-teman. Mas Dery silakan ikut tampilannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua, salam guru YouTuber, salam sekolah YouTuber. Teman-teman, saya ucapkan selamat datang di sekolah YouTuber. Ini kita sudah masuk tadi, sudah ngobrol-ngobrol di awal, kita sudah masuk di dalam pertemuan kedua ya teman-teman ya. Dari kemarin ada pertemuan di Ria Ricis ya, di tempatnya Ria Ricis. Dan insya Allah kalau misalnya mau nggak teman-teman nanti dari kita gabung lagi, gabung pasti ya teman-teman ya, tapi di lain kesempatan nanti ya. Baik teman-teman, kita bisa lihat di sini, saya ucapkan juga terima kasih, di sini ada Mas Ing Bagus, di sini ada Master Ismail ya, terus kemudian narasumber kita Mas Heri Pras dan Bu Dery. Teman-teman bisa dilihat di sini teman-teman, kawan-kawan. Kita ada di sini, kami akan menawarkan di sini ada bootcamp ceria. Apa sih teman-teman bootcamp ceria itu? Ya, bootcamp ceria YouTuber. Coba di sini teman-teman. Ayo, siapa yang sudah mulai ini teman-teman? Siapa yang sudah mulai jenuh nih? Nah, di sini kan. Oh, ada Mr. Akmal nih. Udah jenuh enggak nih Mr. Akmal di rumah Pulau Harapan Village terus gitu ya. Di Cipatayun terus kan. Boleh nih ikut bootcamp-nya. Jenuh banget. Rahma. Oh, Mbak Rahma ya, wakil kepala sekolah SD Rawamangun ya. Di sini teman-teman, ya. Di sini kalau teman-teman sudah bingung, sudah jenuh, nih apa nih? Nih duit itu kebanyakan nih. Udah kangen doang terus duitnya ya, teman-teman ya. Yuk ikut. Kita di sekolah YouTuber ada program namanya bootcamp, teman-teman ya. Bootcamp bersama siapa? Nah, sudah lihat kan di sini, bisa kelihatan nih ada Bang Komeng ya. Bang Komeng ini mbahnya prank Indonesia, teman-teman ya. Spontan. Uhuy. Ya. Kalau teman-teman tahu waktu zaman kejayaan sampai saat ini dia masih tetap konsisten sebagai mbahnya prank ya. Prank Indonesia ya. Dia akan banyak membongkar bagaimana bikin konten prank lucu ya. Bikin konten prank yang lucu tapi kamu tidak ikut menjadi batu. Ya kan? Pasti nanti menarik kan. Dan tentu kita akan ketemu juga secara detail bersama YouTuber dari Korea ya, yaitu Ujung Opa. Jadi Ujung Opa kita akan kupas tuntas karena beliau adalah pakar algoritma YouTube. Nah, teman-teman di sini di bootcamp ini kapan nih teman-teman? Pada tanggal 3, 4, 5 Desember. Jadi bulan depan masih 1 bulan nih bisa dapat, masih bisa dapat tiket murah-murah ya. Ya ini ya. Nah, kegiatannya kapan? 3 hari 2 malam teman-teman. Di tanggal 3 sampai 5 Desember. Yuk teman-teman mulai ajak teman-teman yang lain. Biayanya berapa sih untuk biaya bootcamp ini? Itu 4 juta rupiah teman-teman ya, untuk biaya bootcamp ini 4 juta, tapi dicoret nih
Karena apa? Untuk Airbird kita bisa di sini tawarkan 2,5 juta rupiah. Jadi teman-teman sudah sana termasuk di sana ada penginapan, terus teman-teman sudah termasuk pembicara untuk makan akomodasi selama di Bali ya, tapi ini non ticketing ya, non ticketing. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman karena di sini sudah teman-teman itu untuk umum tuh teman-teman ya, tapi karena teman-teman di sini adalah member ya, yang sudah terjoin sama member di sini khusus untuk member itu 2 juta rupiah. Kalau untuk teman-teman yang lain 2 jutanya harus saja 4 orang dulu nih. Tapi untuk teman-teman di sini langsung saja untuk full tempatnya di mana nih? Tempatnya menarik nih teman-teman. Tempatnya di Ubud. Nah, tempatnya sangat romantik loh. Romantik bukan hanya percakapan ya, untuk berdua-dua, tapi romantik untuk membuat konten ya. Untuk membuat kontennya di sana kita akan coba membongkar di sana teman-teman. Kita teman-teman tentunya akan membawa perangkat akan membawa ya. Ya, kan sudah membawa konten-kontennya karena sana akan praktek ya teman-teman ya, praktek langsung dan full di Ubud. Kita akan membahas itu ya. Dan jangan lupa teman-teman bagi yang belum follow di sekolah YouTuber. Mahal kak, gimana nih Ahmad Rizky? Iya mahal kali, tenang aja Ahmad Rizky. Insya Allah kita akan banyak konten-konten akan banyak Fauzia ya, Kalimantan Barat. Mau join tapi jauh Akilah ya, jauh di mata namun dekat di hati. Jadi yang penting hatinya dekat. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Setiap bulan kita akan ada bootcamp di sini. Saya di Bali, nanti ada di Puncak, Bogor, ada yang di Jakarta juga. Jadi teman-teman masih bisa join di acara-acara selanjutnya. Tapi yang teman-teman, kalau teman-teman ingin cepat dan ingin coba dapat apa nih keilmuan bisa langsung monetize gitu ya. Itu semuanya sudah masuk. Safira, 2 juta dengan tiket di Jogja juga kak ya, di Jogja insya Allah akan juga. 2 juta itu non di luar tiket, nanti tiketnya silakan teman-teman kita ketemu di sana. 2 juta itu full paketnya apa, boleh dibuka masih dari, boleh untuk apa saja yang dapat dari 2 juta. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan ya, kita akan sampaikan dapat pelatihan, terus menginap di hotel, di villa di Ubud. Tentunya villanya view-nya keren banget. Kenapa? Ada YouTuber dan pakar-pakar yang akan membahas juga sama teman-teman sana sampai bisa. Kemudian ada selain itu ada buku pedoman social media strategies ya. Terus kemudian ada hoodie yang menarik nih dari Global Influencer School, seorang YouTuber. Kemudian tentunya ada sertifikat sesuai dengan kalau teman-teman yang ini bisa langsung ya untuk makan hunting salah satu spot bikin konten barang dari YouTuber dan influencer. Oke, teman-teman, ini teman-teman nanti lebih lengkapnya bisa kita jabarkan dan nanti masuk ke ini teman-teman. Langsung saja, oke, kita langsung teman-teman. Kita memang ada spare di sini, kita spare setengah jam. Kita masih menunggu teman-teman kita yang masih masuk ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, lihat di admit ya, di sini masih ada karena anggota dari member kita ini, teman-teman. Anggota member kita sudah 300-an. Jadi ini kan masih masuk baru 190 ya. Jadi sambil menunggu teman-teman kita yang lain supaya tidak ketinggalan juga. Dan teman-teman, insya Allah kita akan konsisten mulai saat ini dan seterusnya kita teman-teman harus ikut nih dari awal nih. Kenapa? Tahapan-tahapannya ada panjang juga ya. Teman-teman bisa banyak ilmuan-ilmuan karena kita setiap seminggu sekali. Jadi setiap satu minggu sekali kita akan ada pelatihan via Zoom ya, atau kita kenal dengan virtual synchronous learning ya. Kalau nggak dapat bisa tetap dapat ilmu, bisa tetap ya ilmunya tetap. Kok kenapa? Karena setiap minggu kita akan plus tuntas dengan kita sudah menjadi member, sini akan plus tuntas. Oke, baik teman-teman, hampir 200 sedikit lagi ya, mungkin kita sekitar 3-4 menit lagi kita akan mulai. Yang pasti teman-teman di sekolah YouTuber ini teman-teman, kita juga selain online tapi hanya kita ada offline ya, bagi teman-teman yang tadi masih berpikir bagaimana sih bisa menguntungkan untuk negara, apalagi untuk kita juga sini ya, makanya gabung ke sekolah YouTuber di partai-partainya. Insya Allah ketika YouTuber ini kita adalah penghasil devisa negara loh teman-teman ya. Nanti kalau kita akan share juga beberapa pemberitaan media-media yang mengangkat tentang launching Budi YouTuber kemarin bersama
Ricis ya, Ucung Opa dan Mr. Denny. Dan teman-teman yang pasti tujukan nanti nantikan kejutan-kejutannya. Banyak sekali nanti kejutan-kejutannya. Apa namanya yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah join ke member sekolah YouTuber. Baik teman-teman, pas jam 7.20 menit ya, kita akan coba mulai. Teman-teman, buat teman-teman yang masih di sini yang masih agak mungkin ada kawan-kawannya, boleh nih sambil diajak, yuk kita ajak untuk gabung menjadi member sekolah YouTuber. Kita ajak tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang ingin maju bersama kita bersama di dalam pelatihan ini. Karena kapan lagi nih ya teman-teman ya, kita bisa saling mengenal, saling menguatkan, terutama di grup Telegram. Oke, boleh tahu nggak di sini, siapa yang belum join ke grup Telegram member di sekolah YouTuber? Ya, ada nggak yang belum join di Bogor Nur, Mbak Nur Tina, belum gabung ya? Ya, nanti coba belum gabung, kalau mau gabung boleh nanti kalau sudah membayarkan admin untuk sekolah YouTuber ya. Terus belum gabung boleh nanti langsung chat ke Mas Juri, nanti akan di-share sebentar di blast nomornya. Nanti boleh teman-teman silahkan bergabung yang belum bergabung ya. Ya, silahkan, saya juga belum bergabung. Oh, banyak nih yang belum bergabung. Oke, teman-teman ya, nanti bisa langsung bergabung. Baik, teman-teman. Pontianak belum gabung, Jen Firman, ayo Pontianak gabung yuk. Raihan juga belum, Jambi, oke banyak yang sana. Kalau saya ajak ke sana keluarga, boleh nggak ke sana tapi fasilitas ya, silakan saya aja ajak keluarganya. Tetapi yang kita tanggung kita hanya untuk si agenda yang atau teman-teman yang ikut dalam programnya ya. Ya, baik. Pembelajarannya kapan kita akan mulai? Teman-teman tetap di jadwal kita dari 7.30 ya. Baik, kita sambil menunggu teman-teman yang lain nih masih masuk. Kiki Queen, oke. Terima kasih teman-teman. Baik. Nah, baik teman-teman. Yuk kita mulai saja, sudah siap ya teman-teman ya. Ini edisinya adalah edisi perkenalan bagaimana tipsnya awal gitu ya. Teman-teman di awal Mas atau Mas Bro Heri Prasini mengawali karirnya dari nol. Coba bayangkan teman-teman ya, dari nol bagaimana bisa menjadi YouTuber dan yang pasti ya bisa cepat monetize dalam waktu berapa lama sih? Nah, ini juga akan kupas tuntas nih, akan berbagi materinya untuk teman-teman semuanya ya. Dan teman-teman yang pasti yang penting adalah semua keniatan, niatnya dia kita untuk dapat sama-sama merubah ya mindset kita. Bagaimana merubah mindset kita? Nah nanti ini Bro Heri Pras akan mencoba akan breakdown dari awal dari nol ya. Jadi ini pelatihannya akan bersinambungan teman-teman ya, akan berkesinambungan. Jadi kita hari ini belum praktek, kita hari ini baru teori-teori awal dan mengubah dulu nih mindset teman-teman tentang YouTube ya, tentang YouTube gitu ya. Baik, teman-teman langsung saja bisa kita panggilkan. Gimana Mas Bro Ritas, sudah siap? Yuk kita sama-sama di sini kita akan ya sama-sama tergabung nih sama Mas Bro Heri Pras. Ada sudah belum nonton nih apa channelnya Mas Heri Pras? Tapi teman-teman jangan lupa ya like and subscribe dulu nih di Guru YouTuber di apa YouTube channel ya, di Guru YouTuber jangan lupa like and subscribe. Di sini sudah banyak nih kontributor-kontributornya nih yang tergabung dalam sekolah tergabung dalam Guru YouTuber ya. Baik, Mas Heri Pras sudah tergabung sama kita ya. Gimana Mas Heri Pras? Baik, karena baik sudah masuk ya, sudah siap ya teman-teman, karena kita sedang kita di satu maksimal itu dulu. Baik, boleh teman-teman. Baik, terima kasih. Kita sambut pembicara kita Mas Heri Pras. Beliau siapa sih? Beliau adalah guru silat teman-teman. Nah ini ya, guru silat Garuda dan beliau founder Garuda Pencak Silat. Dari akun Garuda Pencak Silat ini dia bisa cepat monetize dan bisa sampai hampir 2 juta penonton, walaupun sesudahnya baru beberapa ratus orang tapi bisa
jutaan subscriber. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa mengasih? Kok bisa menetes? Kita akan tes sekarang. Baik teman-teman, langsung saja kita beri aplaus yang meriah. Dan salam sekolah YouTuber sekali berbuat selamanya kenapa? Kasus Mas Heri Tras. Silakan, Bu Heri. Salam, perkenalkan nama saya Heri Tras, pendiri perguruan Serat Garuda Indonesia dan juga sekaligus sebagai YouTuber bela diri dari Indonesia tentunya. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara awal atau dasarnya saya dulu membuat channel YouTube dan apa sih tujuan saya membuat channel YouTube dan sampai sekarang sudah sampai kurang lebih 500 ribu subscribers. Gimana caranya agar sampai ke titik ini? Tetap ikuti kelas ini. Yang pertama kalau kita pengen jadi YouTuber itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Jangan pernah ngasal dalam artian saya pengen jadi YouTuber, saya pengen buat video, saya pengen buat konten seperti ini yang seperti itu. No. Jadi YouTuber itu, jadi content creator adalah memikirkan apa yang kita punya. Yang saya maksud apa yang kita punya adalah ilmu dan hobi yang kita bisa. Hobi seperti saya ini hobi di bidang bela diri. Jadi yang bisa saya ciptakan, yang bisa saya create di dalam YouTube, karena YouTube itu adalah diri kalian sendiri. Ya, diri kalian. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri, tiba-tiba kita ingin nge-YouTube gitu. Hanya bikin video, dan tidak tahu dan tidak terstruktur videonya seperti apa, maka sampai kapanpun YouTube kita gak bakal naik. Dan gak bakal dapat apa-apa. Tapi, kalau yang pertama kali kita kenali adalah diri kita sendiri, dan berusaha jadi diri sendiri, buat diri kita ini maksimal yang kita punya. Misalkan saya di bela diri dan teman-teman itu di olahraga lain seperti basket, seperti skateboard atau renang lain sebagainya yang kalian bisa, itu bisa dijadikan konten, itu dijadikan apa yang bisa kita create dengan video, ya itu nanti kita bahas masalah mindset kita dulu, bagaimana kita ini bisa berhasil di YouTube, ya, oke. Mungkin yang pertama itu adalah jadilah diri kalian sendiri untuk menjadi YouTuber. Buatlah sesuatu sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan apa yang kalian hobi dan cintai. Baru setelah itu kenali algoritma dan buatlah video-video yang keren. Terus ya tentunya semua itu butuh proses dan juga modal. Ya, modal bukan cuma berupa uang. Bukan juga berupa kamera yang keren, handphone yang bagus, alat-alat yang memadai seperti komputer, tapi kita harus punya mental yaitu keberanian untuk memulai, ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya boleh? Boleh, silakan. Saya mau tanya tadi kan katanya modal, harus ada modal, bukan hanya uang. Tapi bagaimanapun juga kalau mau membuat video yang akan ditonton oleh orang banyak jutaan, itu bagaimanapun juga harus bagus tampilannya. Berarti harus punya fasilitas sarana yang memadai seperti kamera, bukan kamera yang biasa mungkin. Agar tingkat resolusinya tinggi, pencahayaannya bagus. Nah itu berapa rupiah untuk awalnya? Misalkan kamera harus seperti kamera apa? Kalau misal pakai handphone pun handphone yang seperti apa yang memadai untuk membuat video yang baik? Modal awalnya sendiri berapa dan bagaimana? Apa saja kameranya, kamera apa?
kalau handphone-handphone yang bagaimana, seri bagaimana, sehingga bisa menampilkan atau membuat tampilan video yang bagus gitu. Tidak pecah, pencahayaannya bagus, perlu lighting yang seperti apa. Itu totalnya berapa untuk tawarannya? Terima kasih. Oke. Saya akan jawab ya untuk pertanyaan Ibu Syuri. Yang pertama, saya dulu ini pertama mulai YouTube itu cuma pakai handphone. Ya. Cuma pakai handphone yang harganya cuma 2,1 juta. Itu modal saya membuat video. Saya membuat video dengan handphone itu sampai 60 video. Sampai monetize saya masih menggunakan handphone, dan sampai sekarang saya masih menggunakan handphone di dalam membuat video-video saya di YouTube. Saya nggak pakai kamera bagus, cuman untuk editing. Nah, editing kita harus butuh sesuatu yang ya mungkin laptop yang harga 2-4 juta itu sudah cukup untuk mengedit video dengan baik sesuai recommended YouTube, yaitu YouTube meminta kita upload video dengan resolusi Full HD dengan beberapa rentetan yang akan saya jelaskan nanti di berikutnya. Yang pertama, mulai aja dulu sesuai apa yang kita punya, dan kalau kita menggunakan handphone, jangan merekor gambar di dalam ruangan kalau nggak punya lighting. Lighting ada yang 200 ribuan. Kalau enggak, di luar itu aja, di luar ruangan, di outdoor bikin videonya. Dan sesuaikan juga dengan potensinya, bisanya apa. Misalkan ya hobi masak, buat set di dapur yang terang kalau mau pakai handphone. Kalau dia low light, tentunya enggak bagus. Jadi modal awal untuk menjadi YouTuber itu mental, keberanian. Berani enggak buat video puluhan dalam jangka 3 atau sampai 5 bulan? Jadi yang pertama adalah keberanian. Berani memulai, terus jangan takut. Jangan takut sama alat. Enggak usah beli alat yang mahal, cukup pakai handphone saja. Apalagi ada KineMaster, itu bisa ngedit sekaligus rekor gambar. Oke, saya akan baca juga pertanyaan ya, yang mana? Terakhir aja. Oke, saya akan baca pertanyaan ya dari Mufti Rosita. Saya sebenarnya ingin bikin konten tentang anak-anak, misal cerita, informasi pengetahuan, tapi saya kurang ada kemampuan membuat animasi, gimana ya? Nah, saya punya kenalan, dia juga teman saya, YouTuber dari Banyuwangi. Dia adalah, kalau teman-teman Rita, siapa namanya tadi? Novita? Novi Rosita. Novi Rosita. Nanti kalau Novi pengen tahu, cek aja YouTube-nya Marvel Marvelius. Dia adalah YouTuber dari Banyuwangi, dia buat konten animasi, dan asal kalian tahu bahwa animasinya itu dibuat melalui HP, dibuat pakai HP ya. Terus jumlah view-nya tinggi, bahkan subscriber-nya sekarang sudah hingga mau nyampe 500 ribuan, dan YouTube-nya juga sudah cetar seperti ini. Jadi gak ada batasan, handphone saja bisa buat animasi ya. Tapi perlu modal, yaitu beli aplikasi yang berbayar. Bayarnya juga agak mahal, mungkin sekitar $10, ya 100 ribuan sebulan seperti itu. Itu kalian sudah bisa buat animasi di HP. Jadi jangan takut mau buat video animasi, mau buat video apa saja. Yang saya bilang tadi, yaitu mental, berani dulu, berani aja, bikin saja video yang kalian mau. Ya, apalagi di sini. Teman-teman sudah tahu ini cara menjadi YouTuber kan? Nah, saya juga akan menjelaskan dari basicnya, yaitu berani dulu, dan modal HP juga gak akan tutup jalan kalian menjadi YouTuber. Ya, ada lagi? Oke, pertanyaan berikutnya dari Nurul Fauziah ya. Kak, saya mau tanya, kalau saya mau memulai menjadi YouTuber, tapi terkadang saya malu, bagaimana cara mengatasinya? Malu menjadi YouTuber.
malu di depan kamera ya. Sama, saya pertama jadi YouTuber juga malu. Saya gak pernah nge-vlog. Pertama saya buat video di YouTube karena saya basicnya bela diri. Saya buat video solo spell. Solo spell itu adalah semacam atraksi bela diri seperti jurus, terus teknik-teknik self-defense, terus tutorial. Jadi saya gak ngomong dulu. Baru setelah saya mendekati 40-50 video, saya mulai berani tuh, berani ngomong depan kamera. Jadi jangan pernah malu dulu untuk jadi YouTuber. Kenali dulu, kalau kita punya basic masak, kita tulis dulu materinya apa saja. Materinya apa saja kita tulis, habis itu kita videoin apa yang kita masak. Misalkan ini masakan ya, kita videoin apa yang kita masak, habis itu ada di mood dong, ini di mood. Maaf ya, pengintar. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kalau kalian malu untuk ngomong di depan kamera, malu untuk tampil depan kamera nge-vlog gitu ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Jadi sediakan catatan dari baik dari handphone atau dari tulisan, tulis dulu skripnya, naskahnya, apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita angkat ke video. Lalu setelah itu taruh aja kameranya, beli tripod, tripod yang harga 200.000, 100.000 ada. Taruh tripodnya, misalkan kalian memasak, tulis dulu skripnya, terus masak, masak sampai selesai. Setelah itu sesuai skrip. Setelah video masaknya selesai, baru masukkan skripnya. Kalau ada improvisasi, bisa diimprove dengan kata-kata lain yang juga nyambung dengan isi video. Jadi gampang. Kalau kalian tidak ingin tampil depan kamera, tinggal record suara pakai HP, baca naskahnya sesuai isi video. Seperti itu. Jadi jangan malu. Baru kalian kalau sudah naik, ini baru terasa ya. Ketika dulu saya sudah masuk ke 90.000 subscriber, itu keberanian saya mulai muncul untuk nge-vlog. Ya. Nah, karena apa? Karena sudah terbiasa dengan kamera, terbiasa dengan ngomong secara, ya saya ini independen, belajarnya secara otodidak juga. Jadi ini adalah ilmu yang saya bagikan secara otodidak juga bagi kalian. Kalian harus belajar secara, ya, kalian harus belajar sendiri dengan arah saya, yaitu otodidak. Jangan pernah takut, jangan malu, istilahnya jangan malu meskipun hanya dengan ya apa konten kalian mau. Seperti tadi kalau kalian masak, ya sediakan skrip. Apalagi gaming. Nah, kan sekarang lagi banyak nih orang bikin YouTube gaming. Kalau gaming itu materinya gampang. Oke, nanti kita bisa lanjut nih untuk materi seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Yang mana? Oke, pertanyaan berikutnya dari Lia Anggraini. Kak, gimana menurut kakak, gimana dengan konten, konten kreator, kayak cara edit video, tutorial gitu. Tutorial. Ini nanya masalah tutorial buat ngedit ya? Atau tutorial pengen jadi YouTuber? Karena banyak orang juga bikin, apa namanya tuh, membongkar algoritma YouTube, atau dan membaca analitik dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hal yang wajar, wajar, dan semua orang juga tahu kalau baca pedoman YouTube atau yang kita pahami sekarang persaingan ya, persaingan. Karena kita rebutan ya. Asal kalian ketahui bahwa orang ngupload ke YouTube itu setiap hari ribuan bahkan puluhan ribu orang ngupload video dalam waktu yang bersamaan, dan mereka rebutan algoritma, dan mereka rebutan algoritma. Dan kalau kita sudah tahu pasarnya, maka kita akan fokus di situ dengan tag, deskripsi, judul, dan isi video yang senada. Maka dia video itu yang kalian upload akan selamanya direkomendasi di YouTube. Asal udah ngena algoritmanya, seperti itu. Ada lagi? Oke, pertanyaan berikutnya dari Aldo Syahri Putra. Kak, aku tuh bikin konten
tetapi lagunya kena hak cipta. Itu bagaimana? Apakah itu berpengaruh untuk atau diam saja? Oke. Menurut saya video yang sudah kena hak cipta, terkena hak copyright seperti itu, mending dihapus saja. Karena YouTube yang kebanyakan kena copyright, maka itu akan ditenggelamkan oleh YouTube sendiri. Ya, ditenggelamkan, nggak bakal direkomendasi. Ya, mending dihapus saja. Dan itu dijadikan bahan pembelajaran di YouTube. Di YouTube sudah menyediakan banyak sekali audio visual, ya, baik dari orkestra, hip hop, juga instrumen, terus komedi anak-anak, udah lengkap di YouTube, nggak perlu ambil yang copyright, tinggal ambil dari YouTube sendiri. Di YouTube itu masuk ke YouTube Creator, ada paling bawah, ya, mending dihapus saja kalau ada yang hak cipta. Ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan berikutnya dari Hanifah ya. Kak mau bertanya, saya sudah punya YouTube dan sudah upload video tentang masak. Tapi saya di sini ingin punya YouTube yang random gitu. Apa enggak apa kalau random gitu? Bagaimana cara memiliki ciri khas dari YouTube? Oke, random. Yang dibilang random itu campuran ya, gado-gado. Gado-gado dicampur. Jadi YouTube enggak akan nempatin video di atas kalau video kalian itu random, semrawut. YouTube itu butuh satu seragam. Ya. Kalau saya dulu bikin YouTube itu tentang self defense, tiba-tiba saya bikin video masak, maka algoritma saya akan rusak. Ya. Video yang sudah saya upload tidak akan ada yang nonton, dan subscriber yang nungguin tutorial-tutorial bela diri atau ilmu-ilmu tentang silat, mereka tidak akan nonton. Karena apa? Yang mereka tunggu adalah silat. Dan saya upload masak, atau saya ngupload masalah ngevlog saya traveling jalan-jalan kemana-mana, ya nonton nggak akan nonton. Jadi bagi pemula, ya ingat ini bagi pemula. Beda lagi kalau orang sudah gede, YouTube-nya sudah banyak banget subscribernya, boleh random. Tapi kalau kita masih awal, masih ngerintis YouTube, yang pertama buat satu seragam. Apa yang kalian suka? Kalau kalian suka gaming, ya buatlah video game terus. Ya buat game terus sampai kalian mentok. Kalau sudah mentok, mau kalian review HP, mau kalian review motor, mobil, itu pasti akan ada yang nonton. Tapi kalau penonton kalian masih 10, 30, 10, belum ratusan, apalagi belum ribuan, gak akan ada yang nonton. Malah merusak algoritma. Ya, paham? Kalau kalian ngupload video yang random, YouTube kalian tidak akan naik dan algoritma kalian akan turun. Pahami bahwa setiap hari itu banyak orang upload di YouTube dan mereka rebutan algoritma. Rebutan algoritma. Kalau kalian upload yang seragam, sekarang misalkan kalian bikin video gaming atau masak. Masak dulu ya. Sekarang masak nasi goreng. Besok bikin lemper. Itu kan masih makanan. Besoknya bikin keripik yang enak. Besoknya bikin lagi balado apalah semacam kayak itu. Nah, selagi kalian ada di tema yang sama, maka video kalian akan direkomendasikan ketika ada orang ngetik makanan. Ya, seperti itu. Kalau kalian gaming, ketika kalian sudah naik, minimal kalian sudah upload sekitar 50 atau 40 lah, 40 video di YouTube. Ketika ada YouTuber-YouTuber yang sudah gede, subscribernya udah puluhan juta, contohnya seperti PewDiePie, atau di Indonesia seperti Dylan Ross atau Meow, dia sudah banyak sekali dia upload, itu bisa jutaan, bisa ratusan ribu lah minimal. Jadi kalian, kalau video kalian itu bagus, gambarnya bagus, terus editingnya keren, lucu, menghibur, maka otomatis ketika orang nonton videonya di dalam proses, video kalian akan direkomendasikan paling atas. Kenapa? Karena algoritma YouTube kalian sudah di-create untuk gamers.
ya, seperti itu. Jadi ingat, jangan random dulu, fokus kepada satu titik. Kalau kalian sudah naik, boleh ke dua. Oke, berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ya, ini kenapa nih? Pertanyaan berikutnya dari Ana. Kak, saya mau bertanya, poin pertama, jadilah diri sendiri. Atau kontennya mengenai apa yang disukai, cuman jika apa yang kita sukai atau kuasai tapi minatnya kurang, ini apa yang harus diperbaiki? Oke, bertanya masalah peminat ya. Hobi kita itu sebenarnya kalau kita tekuni dari awal, seperti saya bela diri, saya belajar bela diri itu dari umur 8 tahun. Saya belajar ilmu bela diri dari umur 8 tahun dan saya berlatih tiap hari, itu hampir 2-3 jam saya berlatih tiap hari. Sampai sekarang saya masih berlatih. Oleh karena itu, semua ilmu bela diri yang saya lihat, baik yang saya temui dari orang lain, saya lihat dari YouTube, saya nonton di film, itu saya masukkan semua di sini dan saya kembangkan. Dan saya tampilkan lagi di YouTube dan itu jadi wah. Akhirnya saya pernah upload namanya Jurus Iti. Jurus Iti. Itu pertama saya upload yang nonton cuma 300 orang yang nonton. Saya diamkan selama beberapa minggu, dia naik dengan sendirinya sampai 4 lebih dari 200 ribu view. Ya. Dari 300 sampai 200 view dalam 200 ribu view dalam jangka waktu yang kurang dari 2 minggu. Kenapa bisa demikian? Karena videonya keren, menarik, dan maksimal. Saya melakukannya maksimal. Nah, kembali lagi, ini kalau kemampuan kalian cuma setengah-setengah, berarti kalian butuh belajar lagi. Butuh belajar lagi dan maksimalkan. Kalau kalian belum maksimal di situ, coba cari yang lebih mendasar lagi. Yang lebih mendasar lagi, seperti bela diri. Kalau di jurus itu kita butuh kemampuan nafas yang panjang. Tapi kalau kalian di gaming, jangan main ke game yang berat-berat dulu. Main game yang ringan, gampang, tapi menarik dan bisa dijadikan konten. Nah, ya seperti itu. Seperti siapa ya? Clarissa Arab, dia itu kontennya mungkin kata-katanya seperti itu, toksik. Nah, kita ke Miao. Dia itu gaming, meskipun gamenya sudah lawas, saya nonton kemarin, dia itu bikin video main Resident Evil 4 yang keempat. Padahal itu game udah dari dulu, Miao sudah beberapa kali tamat game itu, hampir banyak tak terhitung, tapi bikin lagi video kayak gitu, view-nya juga banyak. Ya. Jadi, buatlah video yang mendasar dulu, tapi dikemas dengan menarik. Jangan pedulikan minat penonton, jangan peduli minat penonton. Kalian fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri dan buat itu maksimal. Ya, dan pelajari terus ilmu editing. Nanti saya juga akan bagikan ilmu editing. Ya, meskipun kalian triknya pakai kamera, itu bisa jadi maksimal. Oke, itu saja dulu. Jadi, jangan minder. Meskipun gak ada peminat, ya. Karena YouTube itu pasti merekomendasikan kalau kalian rutin upload video dengan tema yang sama. Ada lagi pertanyaan? Oh, kok di sini nggak ada nanya? Yang mana? Ini. Udah nih, barusan ada. Atasnya. Oke. Sekarang pertanyaan dari Farida ya. Kak, kalau dari video Instagram 1 menit di-upload ke YouTube, bisakah? Bagaimana perhitungan viewers yang harus dicapai? ini lucu ya. Karena apa? YouTube sekarang nggak ngitung view. Ingat, YouTube sekarang nggak ngitung view tapi watch time. Apa itu watch time? Dari orang lama menonton. Kalau videonya cuma 1 menit, ya,
itu gak akan nambah ranking kita, gak akan nambah rating. Malah kalau kita upload video 1 menit, ya gak bakal naik-naik. Apalagi kita gak paham algoritma. Intinya kalau kita mau bikin video-video, apalagi kalau di Instagram. Di Instagram itu resolusinya sudah di bawah 4800. 480 ya. Ya, 460 seperti itu. 360. Jadi enggak bisa. Ya, video Instagram mau di-up di YouTube itu enggak bisa. Apalagi cuma 1 menit. Kalau kalian mau up ke YouTube, itu minimal harus pakai handphone enggak apa-apa, yang penting HD ya, 1080p kayak gitu. Bisa ngupload di Instagram, cuman video kalian gak bakal di recommended meskipun di YouTube ya. Lebih baik jangan menjadi re-uploader. Itu namanya kalau kalian ngupload yang sudah ada di Instagram atau di platform lain ke YouTube, itu juga re-uploader meskipun beda platform. Jangan jadi ada produk, jadilah diri sendiri ya. Jadi diri sendiri, buat video sesuai hobi kalian, dan buat itu maksimal dan unik, baru kalian bisa sukses. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini gimana nih? Zaza ini. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Ade Febiani. Idealnya durasi berapa menit untuk up video klip? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Dimana? Karena di YouTube ini membutuhkan watch time. Ingat watch time. Waktu berapa lama orang nonton. Orang kalau bikin video 1 menit, meskipun itu ditonton 100.000, tapi watch time-nya gak bakal bisa menang dengan video yang berdurasi 3 menit. Ya, ingat 3 menit. Nah, tadi nanyain masalah minimal. Minimal kalau saya bikin video, saya ya, jadi kalian harus belajar di sini, saya bikin video itu minimal dulu, saya bikinnya 3-5 menit. Maksimal 10-5 menit. Gak usah panjang-panjang, nanti penontonnya bosan. 3 menit dulu. Belajar buat video selama 3 menit. Ya. Kenapa 3 menit? Karena itu dalam waktu orang nonton video, kadang iklan itu gak muncul di depan. Ya, gak muncul di depan, tapi di belakang. Kadang juga gak di belakang, tapi 15 menit setelah video diputar. Jadi macam-macam. Kalau video kalian 1 menit, kadang orang yang mau masukin iklan atau YouTube mau masukin iklan itu enggak bisa. Bukannya enggak bisa, video kalian tenggelam. Jadi intinya kalau mau bikin video harus 3 menit minimal. Jangan 2 menit karena itu terlalu pendek. Apalagi 1 menit upload video Instagram tadi enggak boleh. Jadi harus 3 atau 5 menit. Itu baru keren. Ya, dan buat itu, buat videonya itu harus continue. Buatlah video seperti itu dengan tema yang sama, tapi gambarnya beda. Kalau saya kan bikin video, kalau sekarang hari ini saya bikin jurus, besoknya saya bikin self defense, terus besoknya lagi saya buat misalkan atraksi senjata, dan saya upload itu misalkan Senin upload, Rabu saya libur, Kamis upload, terus Sabtu upload, seperti itu. Jadi harus, kalau mau 3 kali. Kalau kalian mau setiap hari, ya harus kerja rodi bikin video, apalagi ngeditnya. Ya, seperti itu. Ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dian Widi. Wah, saya punya 2 channel YouTube. Yang pertama, Dian Widi Channel, kontennya pembelajaran matematika SMP, SMA. Yang kedua, Hazid Anugrah Channel, kontennya saat posisi saya memberikan terapi buat anak saya. Nah, saya boleh kunjung ke channel terapi. Oh, buat 2 channel YouTube. Wah,
tantangannya berat ini. Saya ngerawat satu channel saja susah. Ya, saya ngerawat satu channel saja susah. Tidak bisa rutin tiap hari, apalagi dua channel dengan tema yang berbeda. Orang misalkan seperti Ria Ricis, Ria Ricis itu sudah gede, subscribernya udah puluhan juta. Nah, dia mau bikin channel YouTube lain itu gampang. Meskipun temanya sama, channel satu main squishy, yang satunya squishy juga, pasti yang nonton juga orang lain itu juga. Sama saja. Nah, tapi pertanyaannya, kalau dua channel dengan tema yang berbeda, itu sangat susah dan akan sangat menyita waktu. Ya, akan menyita waktu. Mending fokus ke satu channel dulu. Ya. Gedein satu channel. Buat satu channel itu sukses, baru setelah channel itu sukses, buat channel baru. Nah, dan channel yang udah gede ini bisa dengan mudah mempromosikan channel yang baru. Tapi kalau channelnya masih sama kecil, masih di bawah, masih baru pemula, mau berjalan secara beriringan naiknya barengan, nggak bisa. Kalian akan susah sendiri. Karena kembali lagi, kalau kita nge-YouTube, kita perlu modal. Yang pertama modalnya mental, keberanian, uang itu masih di belakang. Apalagi kita punya profesi. Apalagi punya profesi sih, itu lebih susah lagi kita ngatur jadwal buat bikin video. Ya. Susah lagi buat ngatur jadwal. Mending fokus kepada satu channel dulu, satu tema dulu. Kalau tema itu udah naik, baru bikin channel baru. Ini. Sekarang pertanyaan dari Nazar Farizi ya. Saya bikin channel pembelajaran. Lihat di analitik, banyak viewers di eksternal. Tahu ya. Jadi kalau nggak di share di WA, viewersnya sedikit. Apakah itu channel yang sehat? Apa yang harus diperbaiki? Oke. Ini berbicara masalah share ya. Kalau share itu bagus. Kita misalkan punya 5 keluarga. Saya, istri, anak-anak, terus adik. Nah, 5 orang ini nge-share. Dan satu orang ini bisa mendapatkan view paling tidak 30 orang. 30. Berarti itu sudah masuk ke analitik. Itu juga bagus share, ya. Karena video juga dihitung dari berapa jumlah share. Tapi kalau kita nge-spam, kita copy link, terus kita taruh di Facebook, taruh di ini, taruh di banyak-banyak kayak gitu kan. Kalau di WA aman. Kalau kita di Facebook, di mana-mana, terus apalagi di kolom komentar YouTube orang, kita nge-spam di situ, bisa-bisa channel kita itu nggak bisa terang, akan gelap selamanya. Nggak bakal naik-naik. Saya pernah nyoba, tahun 2015 saya bikin channel YouTube, sama juga pencaksilat, dan saya hobi spam. Ya, saya hobi spam. Setiap channel YouTube yang silat, saya taruh di situ link. Akhirnya channel saya pada tahun 2017 dibanned. Ya, dibanned. Padahal udah monetize. Waktu itu 2015 monetize-nya gampang. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu monetize harus 1000 subscriber terus 4000 jam. Mati gak itu? Dulu tahun 2015 cuma 10.000 view. Ya, 10.000 view bisa dibeli. Dulu bisa dibeli. Kalau sekarang enggak bisa. Ketahuan. Makanya dulu saya gampang monetize video, monetize channel. Hilangnya juga gampang. Seperti itu. Jadi enggak boleh spam, enggak boleh spam. Kalau share boleh, apalagi di Facebook. Kalau bisa jangan share link di Facebook. Karena kalau di YouTube, Facebook itu kayak punya sistem kalau ada link-link kayak gitu itu ditenggelamkan. Saya nyoba posting link di Facebook. Itu yang like sama yang komentar, like-nya cuma 20, gak nyampe 30, padahal temannya ribuan. Terus yang komentar gak ada. Tapi kalau saya post video atau trailer, itu yang like bisa 300 atau 500. Ya, seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali nge-share link
ke platform lain, apalagi di kolom komentar gitu. Jangan. Kalau di WA boleh. Lagi? Oke. Oke, pertanyaan berikutnya dari The Big Boss. Ya. Udah 4 tahun YouTube, tapi subscriber masih 12.000 dan sekarang kalau upload sedikit yang nonton. Oke, Big Boss, kira-kira channelnya tentang apa itu? Channelnya tentang apa? Videonya tuh tentang apa? Ya. 12.000 subscriber itu super banget. Itu sudah mantap itu. Udah susah mau cari 1.000 subscriber itu susah. Apalagi sampai 12.000 itu keren. Ya. Jadi jangan minder. Nah, tapi kalau video kalian itu nggak senada, kayak pertanyaan tadi gaduh-gaduh, mungkin dari situ penyebabnya. Kalian bikin video yang temanya nggak senada. Jadi pas algoritma YouTube nyari kata kunci yang sesuai dengan video kalian, itu nggak ketemu. Jadi video kalian itu nggak bisa naik. Channel kalian nggak bakal naik kalau gaduh-gaduh. Apalagi jarang upload. Apalagi kalau kualitas videonya di bawah 720p, ya, parah. Jadi video minimal harus 1080. Jadi beda ya. Sekarang peraturan YouTube itu beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu kita upload video yang di bawah 720 itu masih bagus. Kenapa? Karena masih belum banyak YouTuber. Masih belum rame, gak kayak sekarang. Kalau sekarang udah rame. Jadi kalau ngupload di bawah 720, orang yang upload video 8K itu sudah ada. Orang yang upload 4K itu sudah banyak. Kalau kalian upload 720, tenggelam. Gak bakal naik. Jadi kayak gitu. Bikin video yang punya kualitas, HP juga itu sudah 1080 itu sudah bagus. Kalian harus perlu nyatet nih. Apa yang saya omongin dari tadi, kalian harus punya catatan poin-poinnya apa. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai apa yang saya sampaikan nanti enggak bisa terekam dengan baik. Apa aja yang tadi diomongin kayak gitu. Jangan. Tapi harus punya catatan. Oh, kayak gini. Poin pertama harus tahu siapa kita, diri ini siapa. Terus berikutnya langkah yang mau kita ambil apa. Nah, kalau kita sudah tahu dengan apa yang kita punya diri kita ini, itu kita tahu. Oh, besok saya mau buat ini ya, karena bakat saya di sini. Kayak gitu. Kalau kita pintar banget masak. Oh, besok saya mau buat ini, masak ini, besok masak itu. Kita tahu. Kayak saya punya bela diri. Besok saya mau bikin seven. Besok saya mau buat menghadapi senjata. Besok saya mau buat bagaimana kalau dicekek. Nah, itu warna, tapi satu tema. Ya, harus seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ingat, dicatat. Apa yang saya omongin tadi, dicatat. Oke. Pertanyaan dari Zaza, ya. Ini yang berikutnya. Saya pernah dengar kalau judul atau tema di setiap video hampir sama. Nanti video kita bisa di take down. Apakah benar? Enggak, ya. Kalau videonya sama, ya videonya sama nih. Terus kita edit ulang, dikasih cuplikan beda lah, seperti itu. Diedit lagi, gak sama seperti awal, kita bikin misalkan trailer. Kita edit buat trailer lagi. Kita tambahkan beberapa montage atau video-video lain, digabung seperti itu, diganti soundnya. Diupload dengan judul yang juga sama, gak bakal di take down. Kecuali kita murni ngambil videonya, video orang, terus kita upload ulang, baru itu bisa di take down. Banyak kok, kayak ada channel YouTube Breakdown Channel Universe, BCU. Itu ngebahas masalah film-film internasional. Yang paling banyak itu dibahas adalah film-film Marvel, di mana film Marvel ini, Avengers tentunya dia, itu adalah film yang sangat mahal. Kalau kita upload sembarangan, channel kita bisa hangus.
Tapi BSQ, Breakdown Channel Universe ini mereupload videonya dengan frame yang dibedain, ya. Video yang awalnya cuma 2 menit dia tarik menjadi 4 menit biar slow-mo, dipotong-potong, dikasih penjelasan, sound-nya dihilangin, dikasih efek, dikasih template, dikasih emoji, seperti itu. Itu enggak, malahan monetisasinya banyak, iklannya banyak. Jadi apapun video yang mau kita produksi, asalkan kita kreatif dulu. Nanti kreatif ini kita bahas lagi di lain kesempatan. Sekarang kita berani dulu, kita harus kreatif. Mau apapun video yang kita upload, kita harus kreatif. Bagaimana video itu benar-benar hasil kreatif kita. Ya, hasil yang kita cetak. Mau itu film, kita comot, kita potong-potong, dijadikan lucu, unik, upload dengan sound yang beda, itu keren. Ya, seperti itu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ingat, dicatat. Oke, yang berikutnya dari Nisa Mutia. Oke, Nisa Mutia. Kalau sudah berani, terus ada alat, ada skill, lalu bagaimana channel itu kita bisa stand out dengan banyak channel yang menghasilkan konten serupa dan saingan dengan artis-artis? Lalu apakah harus on cam untuk menarik penonton? Oh, ini pertanyaan yang sama dengan apa yang saya alami. Mungkin YouTuber bela diri itu banyak. Saya ngitung konten kreator bela diri di Indonesia, bahkan di dunia, itu lebih dari puluhan ribu. Ya, itu banyak sekali kalau kita ketik di YouTube martial art, ya, konten yang berbau bela diri, dan kita setting untuk mencari channel aja, bukan video. Itu yang muncul banyak banget, dari yang 3 juta subscriber, 5 juta, 2 juta, itu banyak banget. Apalagi yang di bawah, yang puluhan ribu subscriber, itu banyak. Nah, tapi kenapa saya bisa bertahan sampai naik? Saya baru mulai YouTube dari Maret 2019. Kalau dihitung sudah setahun setengah ini saya mulai YouTube, tapi stabil naiknya. Pernah di bulan Maret, April, itu video saya naik, subscriber naik sehari 7-8 ribu, ya, sehari naik 7-8 ribu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena saya rutin upload. Meskipun banyak saingan di luar sana, mereka bikin tutorial yang sama. Saya pernah bikin tutorial cara menghadapi todongan senjata tajam golok. Goloknya ditaruh sini, ditodong kayak gitu. Kalau kita cek di YouTube, orang yang membuat video serupa itu banyak, ya, puluhan sampai ratusan yang serupa menghadapi golok. Tapi kenapa video saya bisa ditonton 2 juta? Ya, padahal baru diupload. 2 minggu dapat 2 juta. Saya juga pernah buat video cara menghadapi kau ditodong leher gitu pakai pisau. Itu sehari yang nonton 400 ribu. Sehari, ya. Padahal orang yang bikin demikian itu banyak. Kenapa saya naik? Padahal saya bikin videonya pakai handphone. Pakai handphone, nggak perlu diedit karena cuma tutorial, ya. Ya, saya nyuruh murid saya megang satu, yang satu menjadi peraga, terus ya buat itunya, tutorialnya. Nggak perlu diedit, cuma saya potong, terus ditambahin bumper, terus di akhir closing. Cuma 10 menit saya ngedit itu. Render, upload. Yang sehari yang nonton itu 400 ribu. Padahal video yang serupa banyak. Jadi jangan pesimis. Apapun video kalian, jangan pesimis. Asalkan kalian tahu target. Oh. Dan juga satu, kalian harus menarik. Menarik dan unik. Survei dulu, oh orang-orang bikin video masak yang kayak gini, oh orang-orang bikin video musik kayak gini. Nah, contohnya ya, saya kan juga menjelajah YouTube. Ada orang bikin musik, kita bicara musik dulu, karena musik ini rentan dengan copyright. Ada yang tahu nggak ini YouTuber yang apa namanya
yang di kafe-kafe itu nyanyi. Ada yang tahu? Nah, dia itu nyanyi di kafe. Setiap dia upload itu yang nonton jutaan. Ya, setiap dia upload itu jutaan. Terus ada orang yang prank, dia juga YouTuber, pakai ojol, Gojek. Dia main biola. Kameranya jelek pakai handphone. Pakai handphone. Dia perform gitu, tapi pakai clip-on, kerennya pakai clip-on. Jadi suara biolanya keren. Ketika dia upload biola, itu yang nonton juga jutaan tanpa dia nyanyi. Itu kan serupa tuh sama sama musik. Terus ada juga yang pakai gitar kecil itu yang kayak gini. Nah, itu serupa sama sama musik, tapi naik. Apa yang bikin mereka naik? Karena temanya enggak sama. Dia musik tapi cenderung ke pop meskipun pakai gitar. Nah, ini juga musik tapi biola. Terus dia gitu. Jadi punya tema yang sama. Nah, kalian kalau pengen naik, jangan niru orang lain. Orang lain pakai gitar kecil nyanyi. Terus kalian pengen bikin video kayak gitu juga. Jangan. Jadi bikinlah video meskipun sama temanya, tapi dengan warna yang beda. Ingat, dengan warna yang beda. Nah, saya juga bisa naik di YouTube ini karena banyak tema yang sama, bela diri. Saya coba ambil semua bela diri. Saya pernah upload video 10 cover bela diri dunia. Dari karate, taekwondo, capoeira, terus banyak lagi muay thai, shaolin, wushu, tai chi, wing chun, silat. Ya, jadi semua bela diri saya pelajari dan saya upload. Dan itu yang bikin saya naik cover bela diri dunia. Jadi kalian juga jangan khawatir, meskipun persaingan kalian banyak, orang yang bisa seperti kalian banyak, create sesuatu yang lebih unik dari mereka. Buat kalian lebih hebat dari mereka. Dengan apa? Cara kalian sendiri. Jangan niru, tapi kita itu kalau saya dulu pakai ini ilmu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Ingat dicatat ya, apa yang saya bilang dari tadi dicatat. Oke, pertanyaan berikutnya dari Nena Nikita. Ya, dari Nena Nikita. Kak, saya pengen bikin video animasi untuk anak PAUD dan SD. Tapi infonya video anak tidak bisa monetize. Apakah benar itu tersebut? Oke. Masalah bisa monetize atau tidak. Saya lihat sampai sekarang ada banyak sekali YouTube anak-anak masih muncul. Masih banyak orang bikin video tentang anak-anak muncul di iklan. Jadi, kalau kalian pengen bikin video tentang anak-anak, itu bisa kalian cantumin ke dewasa juga. Ya, seperti itu. Tapi kalau saran saya sih, kalau pengen bikin video anak-anak itu dipikir lagi. Karena mungkin tahun-tahun ke depan ini akan ada perubahan lagi yang akan memberatkan video anak. Ya, yang akan memberatkan. Karena rata-rata video anak nanti akan masuk YouTube gitu, yang sama sekali gak ada iklan. Mending cari saja, kalau kalian memang animator, bisa animasi, bikin sesuatu yang lebih kreatif lagi. Banyak kok, seperti animasi Nopal, terus apalagi dong. Banyak pokoknya yang lucu-lucu tentang animasi. Oh, mereka sukses bikin video 2-3 menit yang nonton jutaan. Jangan terpaku ke anak-anak saja. Ya. Animasi itu bukan cuma untuk anak-anak. Ya, bukan cuma untuk anak-anak. Ya. Jadi fokuslah dengan apa yang kalian mampu. Kalau animator, buat animasi itu hebat, keren, bagus, dan coba create sesuatu yang unik. Bikin karakter. Ya. Oke, berikutnya. Oke, yang berikutnya dari Dian Arika ya. Kak, kalau kita kena dolar kuning terus menerus, itu akibatnya apa ya? Kalian nggak dapat income. Kalau YouTube kalian kuning terus kayak baju ini, kalian nggak dapat income, nggak dapat duit.
Kenapa bisa seperti itu? Video yang terkena dolar kuning itu adalah video yang sensitif, terus video yang tidak tidak bagus untuk ditonton banyak orang, terus juga masalah usia tadi. Jadi pinter-pinterlah, apalagi kalian mau membahas sesuatu yang sensitif itu lebih baik jangan. Beralihlah ke apa yang kalian suka saja. Jadi kalau kita suka sesuatu, terus kita memaksakan sesuatu yang lain demi ingin menaikkan konten, itu hanya akan merusak. Jadi kalau kena dolar kuning terus, intinya kalian harus move on, beralih ke yang lain, jangan di tema yang tadi. Oke, itu saja mungkin dari saya. Oke, yang berikutnya. Copyright. Oke, okay. Yang berikutnya ini ada yang nanya cara mendapatkan musik di copyright. Nah, kalian nggak boleh buka pakai HP ya, karena kalau pakai HP itu nggak bakal ketemu musik yang nggak copyright. Kalian harus buka di desktop. Di ini apa namanya? Kalau nggak punya laptop, pergi ke warnet dan bawa flash disk. Masuk ke channel YouTube, bebas kalian bikin akun baru atau akun apa aja, yang penting bisa buka YouTube Creator. Kalian masuk ke YouTube Creator, itu di bawah sekali itu ada kolom untuk audio free copyright, emang dari YouTube itu. Emang dari YouTube. Gampang. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Salsa ya. Dari Salsa, saya membuat channel anak. Dia pengen banget jadi YouTuber, berarti sia-sia aja kah? Karena gak dimonetisasi. Saya juga pernah buat video untuk anak-anak. Anak-anak saya juga yang gitu, main-mainan kayak gitu. Dan gak naik juga. Bukan berarti itu sia-sia. Kalau benar-benar pengen video anak-anak itu naik, jadi cobalah bikin video yang lucu, yang nggak hanya ditonton buat anak kecil, ya, kecuali anaknya yang balita dan itu dikhususkan untuk anak-anak. Ya, itu juga agak susah buat naik, dan tesnya juga rumit. Bisa dimonetize, tapi rumit, cara naiknya susah, terus monetize-nya juga susah, jadi semuanya serba susah. Jadi kalau kalian pengen buat channel anak-anak, mungkin perlu ilmu tambahan nanti dan belajar lebih ekstra. Ya, itu saja, bukan sia-sia. Kalau pengen tetap naikin channel anak, teruslah, terus buat. Nanti karena kita akan ada level berikutnya di mana kita akan membahas itu dan mencari jalan keluar. Ya. Itu tetap buat video. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya dari Kak Udi. Mau tanya, kalau mau buat video pembahasan soal-soal dari buku pelajaran, boleh tidak ya? Seperti buku-buku penerbit Erlangga dan lain-lain. Apakah jadi bermasalah? Bisa jadi bermasalah. Bisa. Karena apa? Saya juga pernah nyoba dulu bikin video tentang makanan dan resepnya saya baca di Google. Ya, saya baca di Google resepnya. Dan itu jadi masalah. Masalahnya apa? Dolarnya kuning dan nggak bisa dimonetize. Mau kita ajukan banding, nggak bisa. Jadi kalau kita mau baca dari makalah orang atau naskah orang, itu sangat susah, rumit, dan bahaya. Mending bikin sendiri. Ya, kembali lagi ke yang tadi, ke yang awal. Kalau kita pengen jadi YouTuber, jadilah diri sendiri. YouTuber. YouTube itu kalian. Kalian itu siapa? Nah, jadilah.
jangan jadi orang lain, apalagi ngambil dari tulisan orang itu kita publik, itu namanya nyuri tanpa izin, kasar. Jadi kayak gitu ya, jangan sampai ngambil hak cipta orang, baik itu tulisan, video atau audio. Jadi ini kan. Oke, berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rahmat. Oke, Rahmat. Kak, maaf bertanya, bagaimana caranya menambah jam layan? Bolehkah menyetel video berulang-ulang kali dengan akun sendiri? Apakah bisa menambah jam tayang? Terima kasih. Ingat YouTube itu enggak ini ya. YouTube itu cerdas, lebih cerdas dari kita. Ya. Kita tidur, YouTube itu enggak tidur. Mesinnya itu, sistemnya itu jalan sendiri. Enggak bisa kita ngakalin watch time YouTube dengan kita nonton video kita berulang-ulang kali. Apalagi kita punya WiFi nih. Oh, mumpung pakai WiFi nih, dibikin playlist, terus disetel, diulang-ulang terus. Nah, itu kebaca juga. Ya, YouTube ngebaca sistem. Itu juga nggak bagus. Nggak boleh. Mending daripada kita nyetel video kita berulang-ulang, kita share aja. Lewat WhatsApp boleh, lewat Instagram boleh, pokoknya dari media sosial boleh. Bikin trailer, ya teaser, ya 30 detik boleh. Bikin kalau kita punya video 5 menit, kita potong-potong jadi 30 detik dan kita upload di Instagram, di YouTube, kita kasih keterangan untuk video full tonton di channel ini dengan judul ini. Nanti orang yang melihat postingan kalian pasti akan ada di YouTube buat nonton video fullnya, seperti itu. Jangan ditonton sendiri, diulang-ulang. Lucu itu jadinya. Gak boleh. Nanti video, channelnya bisa rating gak naik-naik. Contohnya kayak tadi tuh. Yang 12.000 subscriber gak naik-naik, mungkin itu juga termasuk. Hati-hati. Oke, berikutnya. Oke, dari Nisa Mutia. Nambahin pertanyaan Jaza, seberapa efektif keyword, judul, dan thumbnail untuk YouTube? Efektif? 100% efektif. Kalau kalian bikin video terus diupload mentahan gitu, judulnya bebas, deskripsinya gak diisi, terus keywordnya juga gak diisi, ya abis semuanya, gak bakal naik-naik. Video atau channel yang bisa dinaikin oleh YouTube itu adalah video atau channel yang sangat-sangat disiplin dari segi ngisi judul, terus masang thumbnail, terus dari deskripsi dan juga keyword. Ingat keyword. Tapi terlebih dari itu semua, isi video adalah nomor satu. Dan jangan clickbait. Jangan clickbait. Karena itu adalah kesan pertama. Kalau kalian sering clickbait, ketika orang mau ngeklik video kalian tahu itu clickbait, maka gak akan ngeklik lagi. Ya, seperti itu. Ditanya lagi? Nah, video dari Aisyah Zahidah ya. Kak mau nanya, saya mau buat akun YouTube, tapi saya masih malu. Tips untuk jadi lebih percaya diri gimana? Tadi saya sudah menjelaskan ini bagaimana cara menjadi YouTube kalau kita masih malu depan kamera. Jangan maksain ngomong depan kamera, ya. Jangan maksain ngomong depan kamera. Tapi kita bisa bikin video footage bebas, yang penting bagus. Kita ngomong pakai script. Dan ini suaranya kita rekod kayak HP biasa saja. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ika Wijayanto ya. Kak, berarti boleh pakai video yang orang upload, lalu kita upload lagi. Caranya cuma nyantumin link YouTube creator pasti di deskripsi.
Jangan. Saya bilang tadi kalau kita mau upload video orang lain, misalkan kita beli, ini jangan disamakan kita belanja ya. Kita belanja nih ke toko grosir, lalu kita mau jual lagi, mau ngambil untung gitu. Jangan samakan kayak itu, ya. Kalau kita di ini kan, kita beli tuh, terus kita jual lagi buat cari itu. Kalau kita download video orang, terus kita upload lagi tanpa diedit ulang, itu nyari untung tanpa kita mau beli gitu. Meskipun kita nyantumin deskripsi, tapi kalau kita meri-upload video orang itu gak baik. Itu bukan jadi diri sendiri, ya. Tapi kalian mau jadi orang lain dan mau ngambil keuntungan dari orang lain, gak boleh. Kalau kalian pengen jadi YouTuber, jadi diri sendiri, ya, jadi diri sendiri. Bebas banyak kok YouTuber. Coba nanti kalian cek videonya atau channelnya Abdikos. Abdikos ini adalah YouTuber, dia cuma anak kosan. Kenapa namanya dikasih Abdikos? Karena dia anak kos yang bikin YouTube, dan YouTube-nya tentang Naruto. Ya, Naruto. Kenapa saya ngomong kayak gini? Dia itu biar jadi referensi buat kalian semua. Kalau kita jadi YouTuber itu gak ada batasan. Dia itu bikin YouTube hanya di kosan dan bermodalkan HP aja. Dia orang Jember. Ngebahas masalah Naruto, teori, terus yang akan datang, ngebahas yang sudah lalu seperti itu, terus dikompile, diedit ulang, dibikin suatu yang enak ditonton. Nah, itu gak masalah, karena itu bukan meri-upload, tapi itu adalah menghias sesuatu yang sudah ada. Dan gambarnya juga gak sesuai yang dulu, tapi diedit, ya, seperti itu. Boleh seperti itu, tapi jangan meri-upload. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Nur Hayani ya, dari Papua. Hai Nur Hayani, yang dari Papua, aku udah jam 11 ya. Jadi, mana tadi? Bisa nggak materinya dikirim lewat WA gitu? Bisa kayaknya. Mana? Di chat ya? Oh, biar ini aja. Emang. Atika ya? Oke, dari Atika ya, Atika. Saya mau bertanya, untuk menghasilkan video yang bagus, apakah harus memakai aplikasi yang berbayar agar hasilnya bagus? Gak perlu. Ya. Kalau pengen menghasilkan video yang bagus, gak perlu aplikasi yang berbayar. Ya. Saya dulu gak pernah bayar-bayar. Cuma pakai HP yang 2 jutaan, bikin video, editingnya juga gak bayar. Aplikasinya saya pakai Sony Vegas Pro yang 15, itu gak bayar sama sekali, gak ada yang bayar. Laptop yang 3 jutaan itu bisa nih. Jadi kalau kita pengen jadi YouTuber, kita punya budget 4 juta itu bisa. Ya, 1 juta beli kamera, kamera ada yang 1 jutaan, kameranya sudah full HD, atau enggak beli handphone yang 2 jutaan, kameranya juga full HD. Terus beli laptop second juga bagus, dan kita upgrade sendiri, beli RAM seperti itu, terus kita masukkan, itu sudah bagus. Jadi nggak perlu sampai puluhan juta beli kamera DSLR mirrorless yang 10 juta, 15 juta, nggak perlu. Cukup pakai handphone sama laptop yang murah. Kalau kalian mau lebih simple, misalkan punya uang 3 juta, beli HP yang lumayan kuat, itu udah kuat 3 juta. Itu bisa diisi kain master ya, itu sudah bisa ngedit pakai HP, record video sambil ngedit itu sudah bisa, nggak perlu modal besar.
Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa pertanyaan lagi nih? Sampai jam 9. Banyak. Muhammad, yang mana? Oh, ini pertanyaan bagus nih. Dari Muhammad Julius Kaisa. Kak, cara buat video yang bagus gimana? Tapi low budget. Oh, low budget. Ya. Kan saya tadi udah bilang HP saya itu cuma harga 2 jutaan. Harga 2 jutaan sudah bisa bikin video dan yang nonton ratusan ribu. Ya, saya upload pakai video yang direkord pakai HP 2 jutaan yang nonton ratusan ribu. Gak perlu HP mahal, gak perlu alat mahal. Yang penting isi videonya menarik dan sesuai dengan diri kita sendiri. Dihias sebagus mungkin sehingga itu layak ditonton. Dan yang pasti harus ada edukasinya. Jadi gak perlu HP-HP mahal, gak perlu alat-alat mahal. Low budget bisa bikin video yang keren asalkan kalian kreatif. Kenali diri kalian dan banyak ini belajar. Makanya ini kita lagi belajar. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, berikutnya dari Anis Kurnia. Minggu lalu upload review Inner Ninja dan yang komen banyak, tapi kata-kata komentarnya sama. Apakah itu spam dan berpengaruh di channel saya? Enggak. Meskipun banyak orang yang komentar sama, apalagi akunnya sama, dia nge-spam di channel kita, itu gak ngaruh kepada kita. Dan itu malah berpengaruh sama dia yang menjadi reuploader, yang menjadi komentator seperti itu. Kalau kita enggak, kita aman-aman saja. Selama kita enggak nge-spam. Ya. Berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sukanda Cikarang. Oh, Cikarang ya? Oh, saya pernah di Cikarang. Saya 2 minggu tinggal di Cikarang. Ya. Gak punya tempat tinggal saya di Jakarta. Oke. Mohon dijawab pertanyaan rekan juga masalah live streaming oleh channel kita bagaimana? Subscriber ini tapi bisa ada live streaming berkenan. Channelnya sedikit, subscribernya dikit. Iya, iya, ada ketentuan. Sama seperti kita bikin postingan di komunitas YouTube, itu harus mencapai titik tertentu. Seperti kita mau pasang story di YouTube, itu harus mencapai titik tertentu, subscriber tertentu. Contohnya kalau kita pengen pasang apa namanya itu story, itu harus puluhan ribu paling enggak atau enggak 100 ribu, seperti itu. Kalau kita bikin postingan komunitas itu harus lebih dari 1000, ya. Jadi ada hal tertentu. Jangan lakukan live streaming dulu, ya. Jangan lakukan live streaming dulu, tapi buatlah konten-konten yang menarik dulu, buatlah konten yang keren, ya. Live streaming itu nanti kalau kita sudah pengen membahas sesuatu yang sangat penting dan itu perlu didengarkan oleh banyak orang. Kalau subscriber kita dikit, live streaming sama siapa? Mau live streaming sama siapa gitu? Kalau kita sudah punya banyak subscriber, baru live streaming. Oke, berikutnya.
yang itu khusus untuk YouTube. Khusus untuk YouTube. Nomor telepon, terus email, handphone, karena ini juga menghindari dari berbagai macam hal. Yang pertama dari serangan hacker, terus yang kedua dari privacy kita. Ya punya dua handphone bukan berarti kita harus jadi orang kaya. Karena kan kita mau jadi YouTuber nih. Kita mau jadi YouTuber. Kita harus benar-benar niat. Jangan setengah-setengah. Kalau pengen jadi YouTuber, saya dulu juga punya HP. Dua HP-nya, yang satu HP Nokia lawas yang masih tombolan gitu. Itu buat HP orang tua kalau ada telepon. Dan HP untuk YouTube itu saya pakai Asus dulu. Ya. Jadi ada dua handphone. Yang satu untuk privacy dan satu untuk entertain YouTube kita. Yang pertama, nomor harus selalu aktif. Dan nomor itu akan menjadi verifikasi yang berkelanjutan, baik dari Google AdSense, baik dari YouTube kita, YouTube Creator, dari Gmail, terus semua akun media sosial kita. Nah, itu harus ke satu nomor handphone ini, dan ini harus kita jaga di satu handphone, satu device. Ya, seperti itu. Gmail jangan pernah diubah-ubah. Ya. Tentu kalian itu semua sudah tahu cara bikin Gmail. Ya, pasti tahu cara bikin Gmail yang aman. Terus yang ketiga handphone tadi. Ya, handphonenya harus satu dan itu harus dirawat. Jangan sampai bikin Gmail Gmail itu kan harus ada dua. Yang satu Gmail untuk yang kita punya, terus yang satu untuk pemulihan. Yang pemulihan harus harus di beda device, di beda HP, jangan di satu HP. Kalau bisa jangan di satu HP, karena biar aman. Saya di jumlah 360.000 subscribers, channel saya dihack. Ya, channel saya dihack itu selama 12 jam, akun Gmail sama data-data saya, apalagi YouTube itu habis, saya gak bisa akses. Kenapa sampai seperti itu? Karena saya satukan semua data di satu handphone. Ya, di satu handphone. Semua data masuk ke handphone ini. Ya. Setelah itu, ya, saya ngeklik phishing yang dikirim oleh hacker. Habis semuanya. Jadi seperti itu. Kalau kalian pengen bikin Gmail, bikinlah Gmail yang satu device, yang itu khusus untuk YouTube, dan yang satu untuk email pemulihan. Atau email kedua kalian. Jadi kalau ada apa-apa, ini enggak nyentuh ke email YouTube kita, tapi nyentuh ke email yang satu. Apapun yang kita klik di device ini, itu enggak berpengaruh ke ini. Tapi kalau yang Gmail ini masuk ke satu handphone, terus kita klik habis data ini satu handphone. Jadi seperti itu. Itu langkah-langkahnya bikin channel YouTube kita aman, dan caranya bikin Gmail yang juga aman, recommended untuk YouTube. Kalian harus niat untuk YouTube. Oke, ada lagi? Ini. Oke, yang berikutnya ada yang nanya nih dari Vivi Isdiana. Kalau masih belum tahu, kira-kira target viewers kita suka sama video kita, gak apa-apa gak sih kalau kita bikin beberapa tema dulu? Gak boleh. Lalu kalau udah ketahuan mereka sukanya di mana, baru fokus. Gak boleh. Kalau kita mau baru mulai YouTube, nah istilahnya kita mau coba-coba nih. Bedakan ya. Nah, ini bedanya sama bisnis. Ya, kalau kita punya, misalkan kita punya budget 100 juta. Misalkan kita punya budget 100 juta, kita pengen buka usaha. Ya, buka usaha. Dan kita bagi-bagi nih. 100 juta. Ya, 25 juta untuk gorengan, 25 juta untuk bakso, 25 juta untuk ini, 25 juta untuk ini. Nah, tapi kalau YouTube, jangan samakan dengan modal usaha. Karena YouTube ini kita mencari pasar. Dan kita nembak algoritma YouTube. Ingat, nembak algoritma YouTube. Bukan cuma video yang berisi keyword. Tuh, ini harus dibahas nanti di pembahasan berikutnya, karena ini akan panjang. Channel YouTube.
Channel YouTube itu bukan hanya sekedar kita buat channel, kasih nama, kasih foto, selesai. No, nggak sampai di situ. Masih banyak yang perlu kita lakukan, yang perlu kita verifikasi, perlu kita isi, kita lengkapi, kita setting, itu masih banyak. Bukan cuma sekedar bikin channel. Ini nanti kita bahas. Terus yang kedua, kita mau bikin video gado-gado. Terus YouTube mau ngasih algoritma kita ini di mana? Ya, nggak bisa. Saya punya teman, dia, kalian bisa cek sekarang, namanya Inga Penasaran. Namanya Inga Pratama, tapi dia bikin channel Inga Penasaran. Kenapa bikin penasaran? Dia fokus di channel atau di konten horor. Ya, dia fokus di konten horor. Dia selalu bertanya ke saya, selalu bertanya bagaimana cara naikin algoritma, bagaimana cara buat bikin YouTube ini naik. Padahal channel YouTube yang buat horor itu banyak. Ingat, Inga buat videonya atau YouTube-nya itu 2019. Dan dia selalu bertanya saya bagaimana agar channelnya naik. Dia bikin channel YouTube awalnya, Inga ini bukan cuma bisa horor ya. Dia juga bisa main film. Ada filmnya. Dia juga anak motor. Dan dia juga anak silat. Dia ada cerita, tapi dia bikin horor. Nah, dari pertama dia bikin channel, bikin video, dia sudah nyentuh horor. Dia sudah nyentuh horor. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia mau belok arah, mau ganti konten komedi, hancur. Ya, itu sudah satu konten, satu tema jalan terus mau belok arah, hancur. Saya nggak bolehin, apalagi dia kemarin pengen collab sama saya. Terus mau bikin kayak web series tentang bela diri gitu. Bukan saya gak mau. Tapi karena Inga sudah buat video tentang horor, maka saya motivasikan dia untuk terus dan terus bikin konten horor itu. Hantu-hantuan. Akhirnya videonya tiba-tiba dia malam-malam itu jam 10 nelfon. Pak Heri, channel saya sudah monetize. Kenapa? Karena dia rutin. Terus dia nelfon lagi, Bang Heri, tiba-tiba video saya yang ini view-nya naik dadakan. Dari pertama gak ada nonton video itu, tiba-tiba semalam yang naik tiba-tiba nih, 60 ribu view yang nonton. Nah itu kaget kan? Jadi seperti itu, kalau kalian pengen channel YouTube, ini mau nyoba-nyoba nih, saya mau bikin video tentang balapan, terus besoknya renang, terus besoknya panjat pinang, terus besoknya safari, terus besoknya begal di jalanan. Oh, itu namanya mau diambil semua, gak boleh, gak bakal naik. Tapi kalau kalian pengen bikin channel, kayak tadi, jadi diri kalian dan buat itu maksimal. Terus buat video sesuai yang kalian inginkan, jangan gaduh-gaduh. Ya. Boleh cek tuh, jangan gak penasaran. Kalau kalian pengen tahu, subscribe-nya udah lumayan. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya dari Ujang Toha ya. Saya mau tanya, ukuran file video durasi yang 20 menitan biasanya berapa MB? Itu beda-beda. Saya kalau render pakai KineMaster 5 menit itu bisa 400 bisa 200 MB. Ya. Itu kalau sudah di setel 720p juga. Kalau kita pakai Vegas Pro, karena saya profesional di Vegas Pro, saya render 10 menit itu file bisa mencapai 800 sampai 900 megabyte MB. Apalagi 20 menit itu bisa 1 giga lebih tuh kalau di Vegas Pro dan sesuai dengan recommended YouTube. Ingat sesuai recommended YouTube, dan ini akan saya bahas nanti di berikutnya. Karena YouTube itu bukan hanya kita dikasih kebebasan buat upload ya. Semua video mau kita upload YouTube, enggak kayak gitu. Kalau kita pengen upload di YouTube, itu harus sesuai formatnya apa, kebeknya apa,
terus FPS-nya harus berapa. Jadi kayak gitunya tuh perlu kita bahas lagi nanti. Gak bisa di sini. Ya, jadi seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih perlu banyak kali. Ya, kalian kalau pengen berhasil di YouTube perlu banyak belajar. Ya, sangat penting belajar. Saya dulu bikin YouTube bukan hanya sekedar bikin-bikin ya. Tapi saya juga sambil meneliti, saya mempelajari apa itu YouTube, algoritmanya. Terus saya ngamati analitik sampai enggak tidur-tidur gitu. Sampai saya berhasil. Kalian perlu belajar dan catat. Oke, dari Novi Rosita lagi ya. Cara mencari konten yang menarik sesuai minat kita atau minat orang lain. Kenapa tidak boleh gaduh-gaduh? Saya sih pengennya ada beberapa topik, misalnya pendidikan, vlog pribadi. Harapannya sih bisa dapat subscriber. Nggak bisa. Tahu nggak channel Gadgetin? Orang David yang nge-review HP, yang nge-review alat-alat elektronik. Itu juga gaduh-gaduh. Nah, itu gaduh-gaduh. Tapi gaduh-gaduhnya apa? Senin, hari Senin dia nge-review HP, Selasa dia nge-review TV, Rabu dia nge-review alat-alat lain yang berbau elektronik juga. Itu gaduh-gaduh tuh, bukan cuma HP terus, bukan cuma TV terus. Nah, gaduh-gaduhnya harus seperti itu. Bukan gaduh-gaduh sekarang kita bikin main piano, terus besoknya kita masak, besoknya lagi kita pakai celurit gitu, terus besoknya lagi kita bikin tutorial pangkas rambut. Gak bisa kayak gitu. Kalau bikin YouTube harus sesuai tema dengan warna yang beda ya. Satu tema dengan warna yang berbeda. Kalau saya bikin bela diri ya kayak gitu, kayak tadi ya, satu tema dengan warna berbeda, gak boleh gaduh-gaduh. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa gak boleh gaduh-gaduh? Karena gak bakal naik. Mau cari subscriber, gak dapat. Mana? Oh, PC. Yang PC ini. Mana ini? Ini ya? Oke, pertanyaan berikutnya dari Dian Arika Septiana. PC yang paling bagus, murah, dan berkualitas, mereknya apa? Terus kalau laptop yang merek HP itu bisa nggak? Terus kamera yang 1 jutaan mereknya apaan? Laptop nggak perlu bagus. Ingat satu hal, laptop nggak perlu bagus. Nah, meskipun second nggak apa-apa kalian beli. Yang penting upgrade. Ya, upgrade itu nggak mahal. Kalau kalian beli laptop yang tahun 2016 atau 17 itu, dan itu belum SSD, bisa kalian belikan SSD cuma 200 sampai 300 ribu, itu sudah high, itu sudah kencang. Jadi nggak perlu yang mahal sekarang. Yang penting kita cerdas, yang penting kita kreatif, punya laptop murah, kita upgrade biar dia kuat, itu juga bagus. Ya, seperti itu. Jadi kalau masalah kamera 1 jutaan itu di toko online banyak dijual. Itu sudah support apa namanya full HD. Enggak apa-apa kalian beli yang 1 jutaan itu untuk awal. Tapi kalau bisa jangan pakai kamera dan pakai HP aja. Beli HP yang ya nabung dulu lah sampai 2 jutaan karena HP 2 jutaan itu udah bagus. Beli HP aja. Karena itu lebih praktis. Dan jangan lupa beli steady stabilizer. Kalau kalian vlogger pengen jalan gitu, perlu biar gambarnya enggak goyang. Oke, pertanyaan berikutnya. Dua pertanyaan lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Nazar. Oh, saya belum baca kan dari Nazar. Nazar Farizi. Kak, video saya yang nonton hanya kurang lebih 15% dari subscriber. Apa yang salah kira-kira ya? Saya tentang pembelajaran. Channel saya juga
Ini memang hukum-hukum dari YouTube, ya, hukum dari YouTube. Ini bentar, ada suara air. Ini memang hukum dari YouTube. Kalau kita punya 100.000 subscribers, itu yang akan nonton gak bakal semuanya, ya. Itu gak bakal semuanya yang bakal nonton, tapi 15% sampai 10% saja. 10% sampai 15%. Gak bakal semuanya akan nonton. Kalau kita punya 1 juta subscribers, itu yang nonton 10 sampai 15% sekitar 100.000 sampai 150.000 sampai 200.000. Gak bakal 1 juta. Kalau orang itu punya 10 juta subscriber yang nonton, itu gak bakal sehari 5 juta atau 10 juta, 15 juta, enggak. Pasti memang 15%-nya. Karena itu memang sistem dari YouTube. Apalagi kalian harus belajar juga analitik YouTube. Ya, analitik YouTube itu ada yang namanya mode selengkapnya di analitik. Kalian klik selengkapnya itu dan pelajari bahwa di situ akan menjelaskan bahwa orang-orang yang menyalakan lonceng di channel kita itu sekian persen. Nah, terus orang yang subscribe kita tanpa menyalakan lonceng itu sekian persen. Itu akan dijabarkan. Kalian belajar dari situ. Tapi kalau video kalian bagus, video kalian bagus, ingat, itu bisa lebih dari subscriber yang itu. Kalau video kalian bagus. Jadi tetaplah buat video dengan tema yang kalian mau, kalian suka, dan terus buat video seperti itu. Lagi? Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke, berikutnya dari Akmal Ritaudin. Saya baru buat channel gaming, rata-rata durasinya 2-5 menit. Ini gaming apa ini kalau cuma 2-5 menit? Gaming apa? Main apa? Rata-rata orang gamers itu mainnya bisa sampai 20-30 menit. Ini gaming apa ini 2-5 menit? Nanti bisa bagi channel apa ini? Kira-kira apakah durasi 2 cukup? Gak bagus, gak cukup. Kalau mau bikin channel YouTube atau gaming, itu kalian harus ya harus bisa menguasai permainan dengan baik, terus bisa apa namanya ngomong dengan lancar juga di depan kamera untuk menjelaskan apa itu game dan cara mainnya. Bukan cuma kita main game, terus kita upload. Nah, orang cuma menonton kita main game gitu. Gak ada entertainnya, harus ada entertainnya. Game itu kan hiburan, entertain. Kalian harus menghibur orang yang nonton. Bukan cuma main game di screen recorder, terus kalian upload. Enggak, itu namanya cuma nge-share permainan kalian, bukan menghibur orang. Apalagi cuma 2-5 menit, game apa ya? Ini gak bagus. Kalau kalian pengen jadi gamers, kalian pelajari dulu itu gamers-gamers yang udah gede di Lanpos atau Miaow. Kalian ajari channel YouTube mereka, oh gini, oh seperti itu. Bukan asal main game dulu upload, karena itu akan sia-sia. Gak bagus. Ya, gak bagus. Berikutnya, ya. Gimana? Pertanyaan terakhir atau masih ada lagi? Satu lagi. Oke, dua pertanyaan lagi. Ini dari Atika ya. Kak, mau minta saran untuk pemilihan jam tayang. Video yang baik kira-kira pagi, siang, sore. Ada dua jam tayang yang sangat baik yang saya pelajari dari itu. Yang pertama pagi jam 6 sampai jam 7. Ingat, jam 6 sampai jam 7. Ini jam tayang yang sangat bagus untuk kalian upload. Dan ingat, jangan upload jam 6, ya, harus ada harinya. Harus ada harinya. Kalau hari Senin atau Selasa gitu, jangan upload pagi. Senin, Selasa, Rabu. Itu jangan upload pagi, kalau enggak sore, jam 4 sampai jam 5,
jam 4 sampai jam 5 sore. Oke. Jadi kalian bisa buat jadwal nih. Nah, ini juga bagus. Kalian nanti bikin jadwal buat syuting dan juga buat upload. Senin sampai Rabu kalian upload sore, terus Kamis sampai Minggu kalian upload pagi. Bebas. Senin sampai Rabu kalian mau pilih Selasanya enggak apa-apa, atau Senin sama Rabunya enggak apa-apa. Terus Kamis sampai Minggu kalian pilih Jumat sama Minggunya juga enggak apa-apa. Jangan sampai tiap hari karena akan jenuh kalian. Yang penting bisa konsisten aja upload, upload, upload sampai kalian punya puluhan video di YouTube dengan satu tema yang sama tapi warnanya beda-beda. Nanti akan bahas nih, kita akan bahas nih satu tema dengan warna yang beda-beda. Ini catat, kalian harus catat tema ini. Oke, berikutnya. Ini ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Antara subscribe sama menonton yang ngaruh sama seberapa terkenalnya channel YouTube apa ya? Subscriber dong. Ya. Yang buat channel YouTube kita terkenal itu bukan dari jumlah view. Ya. Meskipun jumlah view kita jutaan, ratusan ribu, tapi subscriber kita rendah, kita gak bakal terkenal. Ya. Tapi kalau channel YouTube kita punya banyak view, terus banyak juga subscriber, itu yang laku. Ya, paham? Jadi kalau kalian masih dasar nih, masih dasar kayak bikin channel YouTube, dan ini juga mindset yang salah. Kalau kita bikin channel YouTube, tujuannya hanya untuk mencari subscribers, maka kalian gak bakal naik. Kalau kalian mencari view dengan konten yang menarik, dengan konten yang keren, maka subscribers akan mengikuti kalian dengan perlahan, dan itu pasti ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan terpatok kepada subscriber dulu, kalian fokuslah kepada view atau kepada watch time. Kalian bikin video yang menarik, yang minimal view-nya A, yang minimal tontonnya dan durasi itu di atas 3 menit dan maksimal 15 menit. Jangan fokus pada subscriber. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan materi-materi yang tadi yang akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Mas Bro. Nah, luar biasa nih pencerahannya, yang mungkin untuk tahapan awal teman-teman pasti banyak masih bertanya ya. Tadi banyak juga di grup yang menanyakan, Mas Heri Plus, kapan nih kita bisa mengedit, bagaimana caranya efektif mengedit dengan keterbatasan gadget, dengan hanya pakai handphone. Nah, teman-teman jangan khawatir karena kita pertemuannya masih sangat panjang sekali, dan tidak hanya oleh Mas Eriko, Mas Heri Plus ya. Karena saya ingatnya Heriko ini, CEO dari Global Impressive School ya. Kita ini ya, jadi ingatnya ini dua tekanan. Baik, teman-teman, teman-teman pasti tentu kalau awal-awal ini banyak sekali nih pertanyaan. Tadi juga saya dijawabin, ada Bu Vita waktu pas sekolah ya, terus ada Bu Rahma tadi. Banyak siapin-siapin nih di kita, ada Pak, Mas Bro Roy ya. Yang banyak yang tanya-tanya sebenarnya masih banyak, tapi tentang bagaimana ke depan, bagaimana membuat cara memilih strategi ngeditnya seperti apa, untuk strategi kameranya dipakai apa, aplikasinya apa. Teman-teman jangan khawatir, karena apa? Kita masih banyak, banyak banyak, dan seminggu sekali nantikan saja. Makanya ajak lagi teman-teman yang lain yang belum tergabung di dalam sekolah YouTuber, yuk masuk ke dalam sekolah YouTuber, karena teman-teman insya Allah tidak akan rugi. Kenapa? Karena setiap minggunya kita akan secara kontinuitas, secara rutin akan berbagi ilmu ke teman-teman, sampai ke praktisnya, sampai ke prakteknya. Tentunya semuanya nggak akan bisa ya teman-teman ya, dengan satu, jangan hanya dua jam kita tuntaskan itu ya teman-teman. Dan harus bersabar dan tetap yakin dengan apa yang sudah dilakukan saat ini. Terima kasih tadi Bro Eri Pras sudah pentingnya memotivasi. Tapi tadi nih Bro Eri, tadi ada pertanyaan nih, ada pertanyaan tentang
sampai oh ya nama YouTube pemateri apa ya, Harry Pras ya, boleh diketik nanti di pesan di chat ya, di chatting nama YouTube-nya apa ya, Harry Pras ya, bisa siap. Terus subscribernya berapa ya, berapa subscriber saat ini Mas Harry Pras? 400.000 ya, 500.000, 500.000 Mas Harry Pras ini sekarang ini Master Harry Pras ya. Ya untuk 2 minggu lalu. Yes, 2 minggu lalu masih 400.000 tapi sekarang kemarin ya malam ini sudah 500.000. Terus pendapatannya berapa tadi ada yang nge-chat ini? Ya, tadi ada yang chat ya. Terus pendapatannya berapa? Kok pendapatnya itu bonus. Makanya tadi Mas Eritas enggak bongkar-bongkar, nanti ada monetize, itu ada topik sendiri. Jadi kita punya kurikulum teman-teman yang akan nanti di-share. Nah, saya teman-teman nanti akan di-share di grup apa kurikulum kita, karena kita sekolah nih teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar ya, paling tidak selama apa namanya berapa waktu ya, yang paling tidak kayak kita bisa sampai ya 4 bulan ke depan ya, 4 bulan ke depan teman-teman akan seminggu sekali nih harus continue nih, dan nggak boleh putus-putus ya teman-teman ya, karena ini motivasi terus besok belajar apa, belajar apa sampai 4 bulan ke depan setiap seminggu sekali. Dan tentunya konsep mulai ya pasti hanya di sekolah YouTuber ya teman-teman ya. Oh iya, tadi ada pertanyaan nih tadi sampai ada di grup, penghasilan ya, penghasilan Mas Harry Pras sekarang ini satu bulan katanya sekitar kisaran 4-5 juta ya, atau sekitar 3.500 dolar satu bulannya ya teman-teman ya. Jadi ya itu, padahal subscribernya nggak sampai juta-jutaan, kan bisa ngitung terus gimana tuh subscribernya si Ricis gitu ya. Terus apa pembinaan YouTuber nih, Pak Staja Dr. Opis TV per bulan berapa sih ya, nanti bisa ke teman-teman antangi saja di sekolah YouTuber, dan mereka akan nanti juga sharing-sharing nanti ke teman-teman. Pasti sangat luar biasa, dan apakah itu bisa benar-benar menggantikan sebuah menjadi sebuah pekerjaan, atau kalau anak-anak SD kan menaikkan gitu teman-teman. Sekarang ini beredar di SD, ceritanya mau jadi apa nih anak SD SMP ya kan? Ceritanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber kan gitu, benar nggak bapak ibu teman-teman ya? Atau kawan-kawan yang ada di sini nih, brosis yang ada ya. Dan ini memang sekolah YouTuber ini untuk pemula ya, betul Vita ya. Jadi untuk pemula ini kita memang kita buat dari nol. Jadi sabar nih teman-teman yang sudah levelnya, yang subscribernya sudah 12.000, tadi ada yang sampai 20.000 sudah. Oh, masih senang gini-gini, sabar. Insyaallah karena kita memang kita anggap rata ya. Nanti teman-teman apa namanya bisa lihat. Nah, ini Harry Pras. H E R R I Pras ya. Jadi 510.000 subscriber teman-teman. Dengan 510 subscriber ya, bisa lihat nih. Dan ini aduh masya Allah, penghasilan cuma income-nya jangan ditanya, luar biasa. Tapi menurut beliau yang terpenting itu bukan income, karena berapa bulan baru di monet. Oh, kayaknya Ana baru gabung nih ya, tadi sudah dibahas nih ya, berapa bulan di monet ya, sekitar hampir 5 bulan ya, 5 bulan sampai 6 bulan baru dimonetize ya, baru dimonetize sampai tadi pernah dapat penghasilan 3.500 US dollar, kalau di rupiah kan sekitar 45 juta ya kalau kurs sekarang. Nah, ini yang menarik teman-teman, jadi di sekolah YouTuber ini kita punya develop kurikulum di sekolah YouTuber. Dari tahap memang ini kita mulai dari nol, dari sangat nol, dari teman-teman apa namanya dari awal ya, dari orang awam bisa jadi YouTuber apa yang tidak bisa menghasilkan sebagai income. Nah, ini kita mulai dari itu. Dan ini teman-teman dalam hal ini bisa menjadi motivasi juga nih ke teman-teman yang baru, oh subscribernya baru nih sedikit, bagaimana nih Mona di Padang nih, bagaimana nih apa namanya subscribernya belum banyak seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman kita mulai di sini. Terus kalau teman-teman yang sudah 12.000 subscriber, sudah sampai 20.000, ingin cepat nih, ingin jalan pintas, ikutlah ya
namanya bootcamp tadi. Karena bootcamp itu memang sebenarnya untuk memoles dan teman-teman yang sudah ada basicnya, yang memang sudah bergerak di bidang YouTube tapi belum serius gitu ya, belum mau ngetes monetize nih, sudah lama banget, yuk ikutin bootcamp. Bootcamp pertama kita ini besok diadakan di Bali tanggal 3 sampai 5 Desember sama Bang Komeng, mbahnya prank Indonesia spontan uhui, bagaimana bikin konten prank lucu sih, tapi kamu tidak dikutuk menjadi batu, dan bersama Ujung Opa, pakar algoritma YouTube dari Korea ya. Jadi Ujung Opa yang main sempat sudah mungkin mengenal di awal ya teman-teman, di awal sudah ketemu waktu pembukaan sama Ricis ya. Ini Ujung Opa akan berbagi lebih detailnya di Bali ya. Ini teman-teman ya. Terus buat teman-teman apa saja keuntungannya? Keuntungannya sangat luar biasa tentunya bagi kamu teman-teman yang juga sudah dapat middle itu bisa kita poles dan kita selama 3 hari 2 malam kita breakdown habis, terutama tentang algoritma tadi. Ada yang tanya algoritma itu apa sih? Nah, hanya ikut ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, dia akan dibahas ya di dalam grup ini. Akan dibahas, tapi memang tahapannya mungkin menjelang akhir-akhir, jadi sabar ya. Tapi akan kita bahas kok di sini ya. Kita akan bahas ini di sekolah gitu. Baik, teman-teman, demikian untuk pembukaan perjumpaan awal kita yang luar biasa. Terima kasih hampir 200 peserta ya, 200 peserta, dan sampai saat ini masih ada yang mencoba join-join ya. Selamat, terima kasih teman-teman, dan ini memang masih kita buka terus member dari Sekolah YouTuber ya. Teman-teman silakan join di Sekolah YouTuber, tunggu masih belum berubah nih, masih 135.000 teman-teman ya, silakan untuk menjadi member karena kedepannya pasti akan meningkat dan meningkat ya. Baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman atas kesediaannya sampai malam hari. Tetap semangat dan nantikan jadwal-jadwal kami di informasi-informasi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekolah YouTuber. Sekali berbuat selamanya bermanfaat. Dari saya, Bom-Bom Gitiantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hatur nuhun, sampai jumpa kami teman-teman semuanya. Terima kasih Kak ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih, salam kenal semuanya ya dari YouTuber Banten. Dari Bubur Banten, terima kasih Mbak Putri, terima kasih Muhammad, Zaki Wong udah pakai green screen, Zaki nih keren. Mantap, mantap. Salam kenal Mbak Eka ya. Yo Mbak Zaki tinggal pakai fit maset, ada materinya nggak? Ada. Oh iya, ada foto bareng ya? Boleh, boleh, boleh. Ambil nih, teman-teman semua kamera. Mas Dedi tolong, iya boleh boleh dibuka semua kamera. Terima kasih diingatkan, aduh saya sampai lupa ini ya foto barengnya ya. Iya, baik teman-teman yang masih di sini coba tolong dibuka kameranya semuanya, kita foto bareng yuk. Kali, yuk. Bro Heriko, Bro Heriko, kita Heriko nih, sahabat saya juga kan semuanya dulunya. Oke, kita semangat buka kameranya, screenshot. Baik. Terima kasih teman-teman. Mana ya? Ya tergantung dia player mana. Oke, waduh luar biasa nih, ada di jalan, ada di mobil ya. Teman-teman semangat ya. SMA Negeri 2 Tangerang, salam. Salam buat kita sekolah, dari saya dari Bom-Bom Gidiantara. Ya. Terima kasih, teman-teman. Ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Baik. Sedang di kereta, oke. Baik, makasih. Salam kenal. Oke, salam kenal semuanya. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya. Ya, sama-sama teman-teman. Ibu Rahmat, Ibu Ekawati, terima kasih sharing-sharingnya. Terima kasih Pak Bung. Nah juga terima kasih ini Bu Iin, Pak Iman, Pak luar biasa nih. Ada Guru Sulaiman, terima kasih. Safira, terima kasih. Ya, Pak Dendi, Dina, Andi, Bang Andi, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Ana, Z,
Teresia Hilda, thank you, sama-sama. Gideta, Ana, Pak Doni, Al-Amin, Hafiz, Al-Amin, makasih ya, Hasin, satu nuhun, sama-sama. Kasih, Elwati, iya, terima kasih, Agus Setiawan, oh, Ustadz Agus, makasih, Tad. Ya, saya Nurul Makfiroh, terima kasih. Pamit ya, Kak. Iya, teman-teman ya. Aduh, banyak sekali yang bisa saya sebutkan satu-satu nih. Apa mengurasi rasa hormat saya? Baik, teman-teman. Oke, boleh sambil sapa-sapa. Sapa teman-temannya ada di kota mana? Silakan. Kita close. Bang Roy, kamera. Aduh, makasih nih. Senior saya nih. Ini saya mengajarkan video tentang apa namanya games ya, tentang gamification tentang games. Oke, terima kasih Bang Roy atas ilmunya, atas kesempatannya. Terima kasih Bang Roy, salam sampai akhir. Terima kasih teman-teman, ada Mbak Ade, terima kasih ya, Mbak Silvana, Bang Andi, Hilda ya. Ya, teman-teman semuanya ya, sampai ketemu ya. Ya, sampai ketemu Ina, sampai jumpa Ana. Oke, Landul, keren. Mufid, ya makasih Iman. Makasih banyak ya kak. Semua salam good evening dan sehat selalu ya teman-teman ya. Dan ikuti kita di channel Guru YouTuber dan sekolah YouTuber. Ya, hanya aja di sekolah YouTuber ya. Global Influencer School. Baik teman-teman, izin pamit ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Iki, salam. Laila, oi, terima kasih Laila Kodrapi. Salam. Aku sama enggak ketemu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih sama-sama. Oh iya nih, dari Cheese, terima kasih dari Cheese. Aduh, masyaallah banyak fans dari Cheese yang ikut juga ya. Thank you dari Cheese. Nih dari Cheese mana nih? Kata Indonesia. Ya, dari Cheese mantap banget. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam pengajar di negeri. Salam guru YouTuber, sekolah YouTuber. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Thank you. Ada rekodnya, Bung. Semoga bermanfaat ilmunya.